Kalau berbicara tentang industri hulu migas di Indonesia tidak akan pernah ada habisnya. Kayanya sumber daya alam di Indonesia membuat baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri berbondong-bondong dan berlomba-lomba untuk menghasilkan minyak siap jual. Baik untuk kebutuhan negeri maupun untuk diekspor. Lalu siapa yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi produksi sumber migas di Indonesia? Ibu kota Jakarta selalu menyimpan segudang pesona yang menarik sejuta mata. Kota ini sudah sejak lama menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan merupakan jantung negara Indonesia. Namun siapa sangka, tak jauh dari ibu kota ditemukan sumber minyak dan gas sejak puluhan tahun yang lalu. Dermaga Kalijabat, tempat keluar masuk para pegawai offshore termasuk visitor ke Pulau Pabelokan, Kepulauan Seribu yang bakal kita datengin. Oh ya pemirsa, dermaga ini dijaga ketat loh, gak sembarangan orang bisa masuk sini. Harus daftar dulu dan mendapatkan izin masuk sesuai dengan SOP perusahaan. Apalagi di zaman pandemi kayak gini, perusahaan memberlakukan aturan ekstra ketat bagi karyawan dan visitor. Baik dari segi kesehatan, keamanan, maupun keselamatan. For your information, pemirsa, Pulau Pabelokan adalah salah satu pulau yang terdapat dalam gugusan Kepulauan Seribu. Pulau yang terdiri dari gugusan karang ini terbentang luas sekitar 27 hektar. Pulau Pabelokan merupakan satu-satunya pulau di Kepulauan Seribu yang setiap saat sibuk dengan kegiatan bisnis, pemirsa. Konon, di sini terdapat gedung perkantoran, asrama lengkap dengan fasilitas ibadah dan olahraganya, dermaga, pusat tenaga listrik atau power plant, gas plant, water maker, atau pemurnian air laut menjadi air layak konsumsi. Bahkan ada landasan helikopter juga. Untuk kepentingan operasional dan produksi di South dan Central District PHEOSES. Oleh perusahaan minyak terdahulu, Pulau Pabelokan ini dijadikan base camp atau pangkalan minyak lepas pantai sejak tahun 1970-an. Berbarengan dengan ditemukannya sumber minyak di lepas pantai pulau ini. Dan hingga kini, anjungannya telah disiapkan untuk memasok minyak ke kapal tanker dengan sistem komputerisasi. Maka tak heran, sebelum masuk area kerja, kita mesti ikut safety induction agar senantiasa aman dan selamat. Sejak tahun 2018, kepemilikan produksi hulu migas di Pulau Pabelokan berpindah tangan dari perusahaan asing ke PT Pertamina Hulu Energi yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina Persero di bawah pengawasan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas. SKK Migas sendiri bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak kerjasama. Ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara dan dipersembahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PHEOSES ini, peta wilayah kerjanya terbentang di sebelah tenggara Pulau Sumatera hingga bagian utara Kepulauan Seribu. PHE Blok OSES atau Offshore South East Sumatera merupakan wilayah kerja yang memiliki nilai strategis dalam industri migas di tanah air. Karena merupakan salah satu penghasil minyak dan gas bumi terbesar di Indonesia. Perjalanan ke platform Sumur Cinta Kompleks menempuh waktu sekitar 45 menit. Selain disebut sebagai sumur tertua, Sumur Cinta atau Cinta Kompleks ini merupakan satu-satunya tempat offshore yang juga lengkap fasilitasnya. Dan tentunya aman untuk ditinggali oleh para pekerjanya. Disinilah proses eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas dari perut bumi berlangsung. Dimulai dari wellhead atau kepala sumur, minyak dari dalam laut ini disedot naik dari kedalaman kurang lebih 7.000 sampai 10.000 feet dari dasar permukaan laut. Kemudian akan diproses menuju production separator yang berfungsi untuk memisahkan gas dan fluida yang terkandung. Setelah itu akan masuk ke bagian flow splitter atau pembelah aliran, sebelum masuk ke dehidrator pemirsa.
Nah, setelah diproses di dehidrator inilah, minyak yang dihasilkan akan disalurkan langsung ke tangki penampung alias tanker. Sedangkan airnya dari hasil pengolahan minyak akan dikembalikan lagi ke laut, sesuai dengan ketetapan syarat untuk menjaga lingkungan hidup. So, sudah dapat dipastikan air yang kembali ke laut aman dan ramah bagi biota laut sekitar kilang minyak. Bahwa di PHEOSS ini juga dilakukan proses yang namanya eksplorasi. Nah, proses eksplorasinya sendiri ini sudah berlangsung dari sejak tahun 68 sampai 70. Dengan ditemukannya lapangan pertama yaitu lapangan Cinta yang bisa kita lihat di sekitar platform Cinta Kompleks ini. Tentunya dalam proses eksplorasi kita ada 4 proses utama di situ, yaitu proses geologi, proses studi geofisis, terus juga ada seismik, dan yang terakhir untuk pembuktian menggunakan drilling. Pada proses studi geologi dan geofisis ini, kita akan menstudi karakteristik dari batuan-batuan tadi. Karakteristiknya, sebarannya, lalu juga umur batuannya itu sendiri, batuannya batuan apa. Dari situ bisa kita petakan, lalu dibikin pencitraan. Pencitraan menggunakan seismik, atau yang lebih terkini ini kadang-kadang juga kita menggunakan satelit. Jadi nggak setiap proses studi geologi, geofisis bisa mendapatkan minyak. SBU area ini ada sekitar 128 sumur yang saat ini running. Seluruhnya menggunakan electrical submersible pump, jadi sudah tidak ada lagi sumur yang natural flow. Artinya sudah tidak ada lagi yang dia bisa ngalir sendiri ke permukaan. Harus menggunakan alat bantu berupa pompa yang diletakkan di dasar sumur. Totalnya untuk OSES itu sekitar 280 sampai dengan 300 sumur. Nah, ini pembagiannya memang 128 untuk di South, sekitar 48 sampai 50 sumur untuk di Central, dan sekitar 110-an untuk yang di North Business Unit. Secara singkat dan mudahnya sebenarnya kita di sini memproduksi crude oil atau minyak mentah dari perut bumi sampai ke kita bisa jual ke tanker, dan nanti dari tanker akan dimasukkan ke unit-unit pengolahan. Nah, dari unit-unit pengolahan ini akan terciptalah produk berupa bensin, aftur, dan hal-hal lain yang akhirnya kita bisa nikmati sehari-hari sampai saat ini. Ya, memang kami sadari bahwa terutama untuk South Area, di sini kami dikelilingi dekat dengan Kepulauan Seribu, dan di bagian Sentral juga dekat dengan pesisir timur dari Lampung. Oleh karena itu, kami setiap harinya melakukan surveillance, menelusuri jalur-jalur pipa, yang mana ini seiring dengan berangkat dan pulangnya operator dan tim produksi kami setiap hari untuk melakukan kegiatan. Di samping itu, untuk processing platform ini sendiri, kami melakukan pengendalian baku mutu lingkungan untuk air buangan yang ke laut. Jadi di sini maksimal air buangan itu sekitar 20 ppm, artinya ini 20 parts per million. Kecil sekali, dan bisa dilihat bahwa laut sekitaran Cinta Kompleks ini jernih. Jadi basically disinilah, di lautan inilah, proses hulu migas awal kegiatan dimulai, yang tujuannya untuk menjaga ketahanan energi nasional demi kebutuhan negara kita. Beragam resiko bekerja di offshore seolah sudah menjadi sahabat pengisi waktu bagi mereka yang berkarya untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Tapi pemirsa, proses produksi sumber migas ini tidak boleh sembarangan, karena membutuhkan pengetahuan ekstra tentang keselamatan bekerja di sekitar area sumber migas. Jangan kemana-mana, karena sebentar lagi saya akan berbagi cerita tentang suka dukanya bekerja di pengeboran lepas pantai. Negeri ini, negeri yang kaya, sumber daya dilahirkan dari alam menjadi kebutuhan utama. Namun, semua akan habis dan sirna karena alam tidak akan terus melahirkan sumber daya. Hulu Migas menjawab asa untuk sumber daya dengan segala daya dan upaya untuk menuju Indonesia kembali berjaya. Mengawasi produksi hulu migas di Indonesia, SKK Migas juga bertugas untuk mengontrol hasil capaian offshore di seluruh negeri.
Kebayang nggak betapa banyak nyawa yang terlibat di produksi ini? Karena itu mementingkan hasil capaian produksi migas harus sejalan lurus dengan kepedulian terhadap keselamatan kerja di sekitar area produksi migas. Masih seputaran Cita Kompleks nih pemirsa. Di sini ada 4 platform sumur lepas pantai yang terhubung dengan jembatan besi. Yang pertama dibangun adalah sumur Cinta Bravo. Di sini hanya ada proses produksi minyak dan gas saja. Kemudian ada Cinta Charlie, di mana ada proses production separator minyak dan gas. Kemudian ada pula platform Cinta Papa. Platform di mana para pekerja offshore Cinta Kompleks menghabiskan waktu setelah seharian bekerja. Bahasa kerennya sih, disinilah living quarter-nya pemirsa. Ada mes yang sudah disediakan perusahaan, kafetaria, hingga tempat ibadah. Yang terakhir nih, di Cinta Kompleks sekaligus platform termuda, namanya Cinta Papa 1. Di platform inilah fasilitas proses produksi minyak dan gas paling besar pemirsa. Kilang minyak Pulau Pabelokan ini juga memiliki 22 remote platform lainnya yang tersebar di sekitaran Cinta Kompleks. Disebut remote platform karena lokasinya terpisah dengan platform utama dan tidak dilengkapi dengan fasilitas living quarter. Walaupun begitu, remote platform juga berfungsi untuk lifting produksi minyak dan gas di lapangan OSES. Jadi Cinta Kompleks ini memproses minyak dari field SBU dan CBU. Ya kan? Untuk field SBU-nya sendiri, minyak kita itu bermain di angka 11.000 sampai 12.000 barel oil per day. Untuk CBU bermain di angka 5.000 barel oil per day. Nah, itu semua kita processing di sini, jadi produksi minyak perharinya itu sekitar 17.000 barel oil per day. Processing platform ini dibangun tahun 73, peralatan, perpipaan yang sudah tua, itu problem kita di sini. Selain itu ya tambahan COVID, jadi jumlah manpower yang bekerja saat ini itu lebih sedikit dibandingkan saat kondisi sebelum COVID. Sadar field kita itu sudah tua, berarti yang perlu kita jaga itu maintenance-nya, gitu kan? Maintenance baik peralatan, perpipaan, equipment. Sebelum alatnya rusak, kita secara rutin memaintain alat-alat, ya kan? Jadi nggak nunggu alatnya rusak. Setahun, setiap platform, nggak hanya processing aja, remote platform, per tahun dua kali akan dimasuki oleh tim IPM, di mana seluruh peralatan di atas platform itu akan di maintenance, mau rusak mau enggak, seperti itu. Kemudian yang untuk kayak perpipaan kita, gitu kan, pipa sudah tua, bahannya dari logam, otomatis di sini laut, problemnya karat. Nah, kita biasanya maintain itu satu, kita pemakaian chemical untuk pengurangan karat, untuk mencegah karat, corrosion inhibitor. Untuk pengukurannya sendiri, kita mengukur menggunakan corrosion coupon. Jadi tiap pipa ini ada corrosion couponnya. Kita tahu mana yang laju korosinya besar, itu akan kita treat dengan chemical. Intinya, kalau kita sudah tahu pipa itu kondisinya sudah jelek, jangan dibiarkan, kita perbaiki. Kendala mungkin selalu ada dalam setiap pekerjaan. Namun tak lantas menyurutkan keberanian para pekerja offshore. Apalagi menjadi bagian dari perjalanan bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Bukankah menjadi kebanggaan tersendiri? Meskipun dilanda kerinduan mendalam pada keluarga di rumah, karena harus terpisah selama 28 hari. Saya kerja di offshore udah kira-kira 30 tahun, Bu. Jauh dari keluarga. Kita meninggalkan rumah, misalkan, ya kita keluarga kita pindah ke sini. Artinya apa? Teman-teman kita jadi keluarga saya di sini. Supervisor saya ke atas, ya jadi orang tua saya di sini. Untuk menghilangkan kejenuhan saya kerja di tengah laut. Saya ini telah memasuki tahun ke-6 di lapangan PAI OSES ini. Tentunya saya sangat bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan dapat belajar dan bekerja di lapangan offshore pertama di Indonesia ini. Saat ini di kondisi pandemi ini, kita dengan jadwal 28 hari di laut dan 28 hari di darat. Mungkin yang dilihat setiap harinya laut gitu. Kadang rindu dengan daratan, tapi ya itu sebuah risiko pekerjaan. Jadi mau nggak mau, di saat cuaca bagus dan di spot-spot tertentu yang sinyalnya bagus, kita bisa berkomunikasi dengan keluarga di darat gitu. Thank you.
Dan inilah gas plant. Di sini ada Emintrain CO2 Removal, Dehydration Unit, dan gas kompresor. Emintrain dan Dehydration Unit atau TEG berfungsi menghilangkan pengotor gas berupa CO2 dan air. Sedangkan gas kompresor berfungsi menaikkan tekanan agar spesifikasi gasnya sesuai dengan perjanjian jual beli gas kepada PT Indonesia Power di Cilegon. Selanjutnya, listrik yang dihasilkan di Cilegon tersebutlah yang menjadi sumber listrik untuk Pulau Jawa dan Bali. Nah, ini adalah alat untuk pemrosesan gas alam, dalam hal ini menghilangkan pengotor dari gas alam tersebut, dalam ini CO2 atau CO2 removal sebelum kita kirim ke Cilegon itu untuk kelistrikan pembangkit listrik sana dan suplai di Jawa Bali, dan juga untuk cadangan gas kita sendiri di sini untuk kita tabung di pipa, sehingga kalau ada problem di proses sendiri kita masih punya cadangan. Di pulau yang biasa menampung 400-500 orang pekerja offshore ini, ada juga loh fasilitas power plant alias pembangkit listrik tenaga gas. Gas tersebut kemudian diproses di dalam 3 turbin besar ini nih. Dan listrik yang dihasilkan dari power plant ini bisa menerangi seluruh Pulau Pabelokan dan juga menggerakkan mesin produksi di seluruh offshore South and Central Business Unit PHE OSES. Fasilitas watermaker juga ada loh pemirsa, tempat di mana air laut diproses menjadi air yang siap pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari para pekerja offshore di Pulau Pabelokan. Air laut yang disedot melalui pipa akan disaring sedemikian rupa hingga menjadi air bersih dan layak digunakan. Biasanya watermaker ini bisa menghasilkan air bersih dengan total zat terlarut 300 hingga 500 ppm atau part per million. Itu artinya aman digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan lain-lainnya. Yang paling menggelitik hati saya adalah kehidupan bawah laut di sekitar Pulau Pabelokan ini. Masih sangat terjaga dengan baik loh pemirsa. Eits, jangan pernah sekali-kali diving di area Pulau Pabelokan ya. Hal itu dilarang keras oleh perusahaan demi keselamatan. Terbukti kan, produksi hulu migas di wilayah kerja Pulau Pabelokan ini sangatlah ramah lingkungan. Selain dunia bawah laut yang masih asri, di atas tanah pun biawak dan pepohonan masih dapat tumbuh dengan baik. Apalagi ada area khusus untuk bercocok tanam dan membuat kompos sendiri. Ada pulau area workshop, tempat di mana perbaikan alat-alat dan perkakas yang berhubungan dengan produksi migas berlangsung. Minyak dan gas bumi itu menjadi isu sensitif, apalagi jika lokasinya dekat dengan pusat kehidupan. Tapi tidak berlaku pada perusahaan anak negeri yang di bawah naungan SKK Migas, karena mereka sangat memprioritaskan kelangsungan hidup ekosistem. Lalu bagaimana perusahaan produksi hulu migas ini memperlakukan keberlangsungan hidup alam di sekitar platform agar lingkungan tetap lestari? Liputannya sesaat lagi. Negeri ini, negeri yang kaya, sumber daya dilahirkan dari alam, menjadi kebutuhan utama. Namun, semua akan habis dan sirna, karena alam tidak akan terus melahirkan sumber daya. Hulu Migas menjawab asa untuk sumber daya dengan segala daya dan upaya untuk menuju Indonesia kembali berjaya. Thank you.
Perjalanan ke Pulau Sabira menggunakan speedboat memakan waktu tempuh selama 3 jam lebih. Maklum, sebagai pulau paling ujung dari gugusan Kepulauan Seribu, pulau dengan jumlah penduduk 700 jiwa ini menjadi salah satu pulau berpenghuni dengan tingkat abrasi yang tinggi. Sebagai pulau yang berada di wilayah kerja produksi hulu migas, Pulau Sabira merupakan wilayah terluar dari Kabupaten Kepulauan Seribu yang terletak di Kelurahan Pulau Harapan, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Sebanyak 175 kepala keluarga yang mendiami pulau ini dan mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan. Didominasi oleh penduduk berdarah Bugis, Sulawesi Selatan. Menjaga kelestarian di sekitar area produk hulu migas adalah sesuatu yang ditekankan oleh SKK Migas. Itu semua dituangkan pada pedoman tanggung jawab sosial perusahaan yang menyangkut banyak habitat, termasuk menjaga keberlanjutan hidup ragam hayati, mencegah dari kepunahan sebagai ciri khas daerah. Bagaimana tanggung jawab nyata sosial perusahaan yang memproduksi migas di sekitar area ibu kota? Karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya menjaga kelestarian penyu, dahulu banyak masyarakat mengkonsumsi telur penyu sebagai lauk. Miris memang, namun apa daya? Mengingat lamanya waktu tempuh menuju ke kota, penduduk pun memanfaatkan sumber makanan yang ada. Halo Bapak Agung, selamat siang. Oke Pak, jadi sejak kapan sih adanya konservasi penyu ini di Kepulauan Sabira ini Pak? Kegiatan konservasinya penyu ini berawal pada tahun 2015 bersama teman-teman yang ada di Pulau Sabira ini mendirikan pondok penyu. Terbuat dari bahan material yang kami pungut-pungut seadanya. Selanjutnya kita mengajukan CSR, program pembangunan pondok penyu yang permanen ini. Alhamdulillah bangunan ini dari program CSR Pet Sinop tahun 2018. Lalu ada program apa saja Pak nih di konservasi penyu ini? Pertama penyelamatan telur penyu direlokasi dari pantai ke tempat pengeraman semi alami yang ada di pelestarian penyu ini. Setelah dieramkan selama 60 hari, setelah menetas kita lepaskan kembali ke habitatnya di laut. Oke, lalu Pak dari konservasi ini dampak apa sih yang diberikan kepada masyarakat di sekitar sini Pak? Ya alhamdulillah ada dampak yang baik untuk masyarakat sini, salah satunya termasuk peningkatan secara ekonomi ke masyarakat. Wah. Dengan adanya kegiatan ini, Mas Sabira bisa dikenal dengan daerah lain. Akhirnya mereka bisa baru berkunjung ke Pulau Sabira ini untuk kegiatan konservasi termasuk pelepas liaran penyu. Berarti sebagai objek pariwisata juga ya, iya, Pak? Iya, salah satunya. Oke. Lalu harapannya apa, Pak, dengan adanya konservasi penyu ini, Pak? Ya, harapan saya dengan adanya kegiatan konservasi penyu ini, penyu-penyu yang ada sekitaran Pulau Sabira ini khususnya menjadi lestari dengan adanya kegiatan ini. Wah, aduh saya jadi pengen lihat deh Pak. Boleh kita ngelihat penyunya Pak? Silakan, boleh, silakan. Nah, mari, silakan. Saya antar. Penyu mempunyai peran penting dalam menjaga ekosistem laut yang sehat. Laut yang sehat akan menjadi habitat berjuta-juta ikan sebagai sumber protein penting bagi manusia. Peran dalam menjaga ekosistem laut yang sehat juga dilakukan oleh penyu sisik atau Eretmoselis imbricate. Dibekali dengan mulut seperti paruh burung, penyu sisik memakan berbagai jenis spons. Pemirsa, jadi saya beruntung banget nih karena ini penyunya tuh udah cukup umur untuk kita lepas liarkan di pantai ya Pak ya. Nah oke, jadi sekarang kita mau lepasin guys di pantai. Ayo Pak, kita ke pantainya ya Pak. Populasi penyu berbanding lurus dengan berkurangnya kemampuan penyu melakukan fungsi pentingnya di laut. Mengingat laut yang sudah tidak sehat lagi akibat overfishing, perubahan iklim, dan polusi, maka upaya melindungi penyu perlu ditingkatkan dengan cara terus berupaya mendorong bertambahnya populasi penyu sehingga menjamin sehatnya laut. Seperti yang dilakukan oleh Pertamina Hulu Energi memayungi konservasi penyu di Pulau Sabira. Satu isu yang juga mengganggu kenyamanan penduduk Pulau Sabira adalah tingkat abrasi laut yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, perusahaan produksi hulu migas juga ikutan di dalam pelestarian mangrove yang dapat menahan abrasi laut lebih lama. Awal mulanya ini mangrove mau dikonservasi itu, siapa sih yang ngusulin dan gimana tuh Pak? Dikarenakan pulau kita ini yang abrasinya tuh cukup parah ya.
karena sebelah barat, sebelah utara Pulau Sebira itu mungkin belum ada mangrove, jadi abrasinya terlalu parah. Beda dengan sekitar sini yang mangrovenya tinggi, jadi tidak abrasi pantainya. Kalau untuk program penanaman mangrove ini setiap berapa lama, Pak? Kalau kita ngadain program ini tuh setiap tahun. Kita pertama emang ngadainnya swadaya dari inisiasi dari pemuda ya, yang lingkupnya Karang Taruna. Tahun berikutnya kita dibantu CSR dari Pertamina OSES. Kalau swadaya itu mungkin jumlahnya sedikit yang kita tanam. Kalau untuk dari CSR jumlahnya sampai 30.000 sampai 40.000 batang pohon yang kita tanam. Seberapa penting sih Pak nanam mangrove ini, Pak? Oh, kalau mangrove ini sangat penting, apalagi di kepulauan ya, Mbak ya. Kalau di kita ini abrasinya sangat cukup parah sih mungkin karena dari ombak dari mana aja kita masuk kalau di Pulau Sebira ini. Terus dampaknya apa, Pak, bagi masyarakat ini dengan adanya bantuan CSR untuk menanam mangrove ini, Pak? Kalau manfaat untuk mangrove ini sih dari CSR itu sangat banyak. Jadi kita meningkatkan perekonomian masyarakat juga, karena kan program kami itu untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi dari pembibitan, itu semua kita libatkan semua masyarakat, entah itu penanamannya juga, kita libatkan semua masyarakat. Dan atas bantuan CSR ini, atas bantuan CSR ini, jadi mangrove sudah mulai banyak, sudah mulai tumbuh dengan bagus. Nah, kita sangat berterima kasih sih dengan program CSR ini yang dari Pertamina gitu. Sebagai perusahaan yang memiliki wilayah kerja di sekitaran Pulau Sabira, Pertamina Hulu Energi berkomitmen selalu berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan dengan memanfaatkan potensi alam sekitar, kearifan lokal, dan sumber daya lokal, serta komitmen terhadap ekosistem. Sesuai dengan komitmen dari PT Pertamina sendiri untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia yang berorientasi terhadap lingkungan sekitar, baik itu secara sosial maupun secara fisik. Jika kita melakukan sebuah kegiatan di satu daerah, itu berdasarkan studi social mapping yang sudah kita lakukan terlebih dahulu. Jadi nggak semena-mena, oh daerah ini pendidikan nih, itu semua sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Tak terasa perjalanan saya mengeksplor wilayah kerja Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera sudah di penghujung waktu. Banyak banget wawasan dan pengetahuan baru yang saya dapatkan di perjalanan saya kali ini. Betapa pentingnya industri migas tetap kita jaga bersama-sama untuk supaya kita mengupayakan industri ini tetap bertumbuh dan berkembang. Memang ada tantangan-tantangannya, yang salah satunya adalah tantangan terkait dengan berkembangnya energi baru terbarukan atau EBT yang sekarang ini sedang merebak. Ada kekhawatiran bahwa industri ini akan hilang perannya. Tetapi sebetulnya kalau kita membaca dari prediksi DEN sampai dengan tahun 2050 masih dibutuhkan 1 juta metric ton energi untuk kebutuhan kita semua. Dan oil and gas masih tetap dibutuhkan pada saat itu. Pada saat ini memang cuma 500, tetapi besok akan berkembang lebih banyak lagi. Dan peran migas itu secara persentase berturun, tetapi sebetulnya secara kuantiti tetap berkembang atau bertumbuh dan dibutuhkan lebih banyak. Itulah kenapa industri ini tetap dibutuhkan dan industri ini tetap perlu berkembang dan dijaga kelestariannya. Menjaga kelangsungan hidup di sekitar area produksi migas sambil memenuhi ketahanan energi merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan. Sama-sama mengambil manfaat dari bumi, kita sepatutnya menjaga bumi kita agar senantiasa selaras dalam berkehidupan. Mari kita mulai bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam Indonesia agar bisa aman, makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.